wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arin Nur Aini. Di video kali ini, saya sedang berada di depan halaman MTS Madani Bintulo Kembang untuk mengikuti kegiatan atau pemberangkatan bersari yang dilaksanakan oleh MTS Madani Bintulo Kembang. Yuk kita ikuti kegiatan acara pagi hari ini. Saat ini kita sudah sampai di tempat yang menjadi tujuan bersari MTS Madari Bintulo saat ini. Saya sudah berada di kawasan wisata Eling Bening. Wisata Eling Bening ini merupakan tempat wisata kekinian yang terletak di Jalan Sarjono Bawan, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Di kawasan ini merupakan tempat liburan yang cocok untuk kegiatan outdoor seperti bersari ini. Di kawasan ini juga pengunjung dapat mengambil gambar dengan latar belakang gunungnya di sekitar Ambarawa. Masih penasaran kan bagaimana rangkaian acara bersari kali ini? Setelah sampai di lokasi, peserta didik melakukan upacara pelantikan pramuka penggalang ramu dan rakit yang diikuti oleh sekitar 352 siswa kelas 7 dan 8. Prosesi pelantikan berlangsung dengan hikmat dan tertib, mulai dari tanya jawab kepada calon, mengucapkan sumpah trisatya, penyematan TKU penggalang ramu dan rakit. Kemudian diakhiri dengan penyiraman air bunga setaman oleh karakter. Acara ditutup dengan doa. Kemudian, semua siswa dibebaskan untuk berwisata di Eling Bening. Beberapa siswa ada yang menikmati pemandangan indah Eling Bening dengan banyak mengambil foto. Dan ada juga yang menikmati dengan bersantai di kafe yang ada di lokasi wisata tersebut. Nah, demikian adalah kegiatan siswa-siswi MTS Madari Bintulo dalam acara bersari kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Dari saya, Arin Nur Aini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.